Yang juga menjadi sorotan dalam kasus ini, saudara, adalah tudingan keterlibatan yang berujung pada laporan ke polisi dan juga Propam. Kini menghantam Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan putranya, Eki dan Vina. Di tengah pusaran kasus, jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon berusaha menemui Ibtu Rudiana untuk mengonfirmasi langsung pasca berita acara pemeriksaan kasus kematian Vina pada 2016 silam tersebar di media sosial, di mana Ibtu Rudiana diduga salah tangkap para tersangka. Laporkan Pak Rudiana dan kawan-kawan yang ada kaitannya tentang etika kepolisian. Untuk yang dari 2016 mereka, tata cara mereka menangkap dan memperlakukan tata sakal dan kawan-kawan ya. Posisi Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan putranya Eki dan Vina kian disorot. Usai dipolisikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Rudiana kini dilaporkan ke Propam Mabes Polri atas dugaan penyelewengan jabatan dalam penanganan awal kasus Vina. Meski demikian, Rudiana tetap bergeming. Ia pun sulit ditemui ketika jurnalis Kompas TV berusaha mengonfirmasi ke Polsek Kapetakan. Pak Kapolsek, Pak Rudiana betul di sini ya Pak tugasnya? Betul. Tugas Pak Rudi di sini ya. Cuman sekarang bagaimana Pak? Lagi ada di lokasi atau lagi tugas keluar? Sekarang lagi ada giat di luar. Berangkat atau pulangnya belum tahu ya Pak? Belum tahu, nanti sekarang sore kembali lagi. Ya, pasca kasus pembunuhan Vina kembali jadi sorotan, papan nama Rudiana di depan ruangannya pun dicopot dan tak nampak ada aktivitas di dalam. Dugaan keterlibatan Ibtu Rudiana memang sudah dibantah Mabes Polri. Menurut Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho, Rudiana sudah diperiksa Propam Polri. Penetapan 8 tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat 2016 silam pun sudah sesuai prosedur, baik keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang didapat oleh kepolisian. Dari laka lantas, kemudian ada yang menangani di TKP awal, terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh. Tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya. Humas Mabes Polri telah mengatakan bahwa proses penanganan kasus Vina dan Eki dilakukan secara prosedural dan juga profesional. Namun sejumlah tim kuasa hukum para terpidana dan juga kuasa hukum Peggy Setiawan menilai bahwa kejanggalan sudah ditemukan sejak awal penanganan ini di tahun 2016. Terbukti mereka melihat hal tersebut dalam BAP Rudiana yang dilakukan pada tanggal 31 Agustus pukul 18.30 atau 1 jam setelah para 7 terpidana atau tersangka ditangkap dan dibawa ke Polres Cirebon Kota pada saat itu. Dalam beberapa lembar ini, Rudiana juga mengatakan dia telah mengetahui bagaimana kronologinya proses pembunuhan dan juga ruda paksa terhadap Vina dan juga Eki yang pada saat itu bersama Vina. Sebelumnya, saksi Liga Akbar juga menyeratkan peran Rudiana dalam proses penyelidikan. Liga Akbar bahkan meminta Rudiana untuk berkata jujur dan membuka kasus pembunuhan Vina dan Eki agar terang benderang. Tim Liputan Kompas TV. Ya, selain tudingan keterlibatan Ibtu Rudiana, Kadiv Humas Mabes Polri juga membantah adanya upaya sengaja menghilangkan dua nama yang masuk dalam DPO kasus Vina. Irjen Sandi Nugroho menyebut dari hasil pemeriksaan ulang tidak ada bukti yang menguatkan identitas dua orang yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu selain Peggy Setiawan. Polri pun meminta masyarakat jika memiliki informasi atau bukti terkait dua DPO tersebut untuk segera melapor ke penyidik untuk ditindaklanjuti. Rilis dan kami tadi sampaikan pada waktu jeda tadi bahwa DPO itu sudah ditetapkan oleh pengadilan dan dari hasil pengadilan tadi sudah diperiksa ulang atau diperiksa lanjutan oleh penyidik ya.
dari perkembangannya tadi tidak ada alat bukti yang menguatkan ke sana. Jadi justru kami meminta bantuan dari masyarakat, netizen, dan kalau ada pengacara menyampaikan, kalau memang ada alat bukti yang menguatkan dua DPO lainnya, dengan senang hati akan kita proses. Dan penyidik juga tentu saja akan berusaha untuk semaksimal mungkin mengungkap kalau memang itu ada. Bisa saya merespon? Keterangan-keterangan dari para saksi dan para pelaku itu menyebutkan tidak demikian. Polisi akan memeriksa salah satu member gym yang diduga membuka jendela yang membuat seorang perempuan jatuh dari lantai 3. Selengkapnya usai jeda.